Masalah Anda mengentengkan urusan syahwat. Sehingga ada seorang suami sudah enggak syahwat dengan istrinya karena sudah senang dengan laki-laki lain. Seorang perempuan juga demikian. Hari ini zaman rusak, sering nonton film. Ayo kembali kepada yang halal. Kembali kepada yang halal. Indah dengan yang halal. Ya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Sebab ada sekelompok mengatakan, oh enggak apa-apa, itu biasa. Itu ini sudah biasa. Membiasakan yang haram itu sendiri lebih dahsyat lagi. Apalagi jika terjadi di kalangan orang-orang yang beragama. Wah ini kan serem banget, suri toladan kan? Wah ini kan, dia kan senior kita. Itu kan ustazah dia. Itu kan buhajah dia. Waduh, serem banget. Baik, yang penting Anda tidak usah menilai orang lain. Kita perlu punya kesadaran dalam diri kita. Selagi itu, biarpun hanya sekedar komunikasi, misalnya WA, jangan dianggap sepele. Lalu Anda berkata, waduh biasa, kayak itu gak apa-apa. Memang gak berkembang itu. Gak berkembang.